Jadi begini, kedatangan kami ke MPK hari ini adalah sesuai dengan undangan yang disampaikan kembali oleh MPK untuk kita kehadiran klien kami untuk melakukan asesmen. Berdasarkan hasil komunikasi atau konsultasi kami dengan psikolog, makanya kami meminta psikolog hadir mendampingi untuk menjelaskan kondisi klien kami yang saat ini masih keadaan cap dan trauma berat. Sehingga tadi di dalam sudah kami jelaskan, psikolog sudah menjelaskan tentang ini. Kami juga secara nggak bisa menjelaskan karena kami bukan ahlinya untuk melihat psikolog kami. Sehingga psikolog sudah menjelaskan. Terkait hal-hal untuk proses selanjutnya, LPSK akan terus melakukan proses sesuai prosedur yang berlaku di LPSK. Demikian ya, karena perlu saya tegaskan klien kami adalah korban, ya, korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual itu yang kami sampaikan. Artinya betul-betul saya bisa. Tadi kami sampaikan ya bahwa untuk hari ini belum memungkinkan untuk hadir. Medcom.id, a part of Media Group Network.